ada hadiah-hadiah yang Ustazah siapkan. Wow, seru banget nih. Hadiahnya banyak sekali. Nanti ya dengan teman-teman dan Ustazah ya. Senang ya? Senang. Insya Allah ya, ini semua karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? SPDI MPD yang biasa kita sapa. Siapa namanya? Tingkat nasional tahun 2021, Masya Allah ya. Udah weh. Kunci. Kunci lagi. Sekali lagi. Lagi. Lebih kencang. Kencengin lagi. Kencengin lagi salah. Kencengin lagi. Suka. Alhamdulillah. Senyummu pada saudaramu merupakan saudara. Ini malah. Ya. Ya, Wak. Weh, jangan marah-marah, weh. Weh, jawab. Assalamualaikum. Mau kemana ya, Kak Pani? Allah jadikan penghuni surga. Amin, ya Rabbal. Siapa yang mau masuk surga? Mau kan anaknya doang, ibu-ibunya gak pada mau. Emang yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Menghaji kalau mudah-mudahan. As'alu ahla dikri ingkuntum la ta'lamun. Kalau gak tahu nanya sama Pak Ustaz. Pak Ustaz? Iya. Siapa? Di mana? Pak Ustaz. Serius nih. Nanya apa? Kenapa kita harus puasa? Hah? Puasa kan perintah Allah yang mendidik kita agar jadi hamba Allah yang bertakwa. Lah itu ngajarin disiplin. Apa teman-teman? Disiplin apa, Pak Ustaz? Disiplin waktu. Waktu gimana? Nih, semua yang halal boleh tapi pas maghrib. Maghrib. Kurma. Maghrib. Teh manis. Maghrib. Roti. Maghrib. Samput. Maghrib. Jadi disiplin waktu yang barokallah ya. Alhamdulillah. Kak Ian sering lihat nih anak-anak sholat tarawih di masjid main-main. Ini pada main-main nggak? Bener. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh lah. Jangan. Nih yang laki-laki kadang-kadang kalian dinyalain. Ye. Dilempar. Pas imamnya lagi baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya, jangan main petasan ya. Anak soleh emang gak anaknya apa ibunya? Anaknya, gak boleh gitu. Umi pinter weh. Kata siapa Umi gak pinter? Coba dites teman-teman ya. Fasbir sabran jamila. Yo. Bu. 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 Bo. Anaknya suka marah-marah kalau ibu suka ya. Jangan marah-marah mak ya. Mak jangan marah-marah mak sama anak-anak mak. Tuhanmu dengerin dulu. Oh lima sih Allah. Tuhan kita Allah. Ulangin Tuhanmu. Nah. Udahlah. Ya mulutnya itu. Suara apa? Suara ayam membangunkan beraneka macam binatang. Wah. Suara. Alhamdulillah. Aduh. Tangan ngantuk. Masjid.
lari-larian ke masjid. Setelah selesai aku kejar kamu. Tungguin, ayo kejar. Enak ya, saya tangkap nih. Tolong, wangi amat Rasulullah badannya. Wah, nggak kayak badan bapak saya. Waalaikumsalam. Siapa itu? Nggak tahu yang ngucapin salam Rasulullah. Nangis. Bagus. Sementara aku bajuku bolong-bolong. Bolong di depan. Ya Allah. Seneng, enggak selesai. Pundaknya dilus-lus juga sama Rasulullah. Belum seneng juga, dipeluk lagi. Biar makin seneng. Akhirnya anak itu tenang. Bajumu dengan baju yang bagus. Akhirnya diajak sama Rasulullah. Baik enggak Rasulullah? Baik enggak Rasulullah? Kagum enggak sama Rasulullah? Oh, Masya Allah. Bibi pengen punya ayah seperti Rasulullah. Aku juga pengen ayahku seperti Rasulullah. Tapi kan kamu punya ayah. Ya udah aku berdoa, ya Allah matikan bapak saya. Gak boleh. Gak boleh. Iya juga sih, alhamdulillah. Tapi kan kita gak boleh iri, gak boleh dengki. Benar teman-teman? Benar. Kebahagiaan saudara kita itu juga kebahagiaan kita. Benar. Ayo kita main bersama. Akhirnya mereka bermain bersama dan bahagia di hari raya berkat pertolongan siapa? Rasulullah. Sayang gak sama Rasulullah teman-teman? Makin cinta gak sama Rasulullah? Makin sayang gak sama Dede monyet? Tapi subuh lama amat. 1, 2, 3 lihat ke depan. Woi, ke depan. Ke depan, iya. Bukan lihat bawah. Banyak orang, tuh lihat di belakang. Orang. Di depan saja. Orang. Di duduk. Orang. Kamu monyet. Ngaku, iya benar. Kamu monyet. Kak Ihan monyet. Kamu orang harus ngucapin salam. Bisa ngucapin salam? Bisa. Gimana? Caranya? Caranya lagi. Belum tahu. Belum. Ya Allah. Monyet. Iya. Benar. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, hebat ya teman-temannya tuh yang perempuan cantik-cantik. Cantik. Tahu aja yang cantik. Yang laki-laki dan jantung-jantung. Ganteng-ganteng. Kenapa yang perempuan cantik? Namanya? Ini makhluk ciptaan siapa? Bingung nih mudahnya nih. Iya, maunya itu ciptaan Allah. Allah. Bukan ciptaan manusia. Manusia. Allah. Kamu buat sana. Belajar. Belajar ya. Sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai kapan? Sampai maghrib. Maghrib ya. Iya, sampai maghrib. Ngomong-ngomong tentang puasa. Iya. Kan puasa itu menahan. Menahan ya kak. Iya, menahan diri. Menahan makan, menahan minum. Belajar ya. Belajar sabar. Belajar apa teman-teman? Sabar. Ini ada ininya nih, ada liriknya nih, ada lagu dikit nih. Yang gini nih judulnya. Apa artinya puasa? Puasa tidak makan. Bagus. Puasa tidak minum. Dari subuh sampai maghrib. Oleh dunia yang fana. Akhirat itu tempat kita. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Jangan. Nanti kalian biar amal soleh dulu. Tapi siapa yang rajin puasa? Siapa yang rajin nangis? Rajin. Jangan. Sumbrek.
subscribe. Ya. YouTube channel Kak Ihan ya. Iya. Ada cerita, ada kisah di sana ya. Insya Allah. Cerita ya. Iya. Apa namanya? Ihan. Ihan. Beatbox. Beatbox. Dongeng. Dongeng. Jangan lupa apa? Like, comment. Dah. Assalamualaikum. Bye. Malam. Masya Allah. Tapi nyimaknya tadi isi ceritanya tentang apa? Nanti ada, ya. Nanti ada tanya jawab ya. Yang menyimak tadi cerita dari Kak Ihan pasti bisa menjawab teman-teman ya. Iya, Masya Allah. Okay. Sekarang Kak Alper. Masya Allah, semuanya mau menjawab karena hadiahnya sudah menanti semua di depan. Siapa yang mau hadiah? Tadi di kisah Kak Ihan diceritakan ada seorang anak yang ditolong sama siapa? Di Rasulullah. Belum, pertanyaannya bukan itu. Nah, ketika pulang disambut sama istri. Oh, siapa nama istri Rasulullah? Iya, coba duduk. Ustazah akan pilih yang rapi. Duduk rapi. Benar, alhamdulillah. Silakan. Ya, barakallah ya. Kita dulu yang mana nih? Yang perempuan, takutnya salah kayak ngasih lah. Ini perempuan. Perempuannya banyak ya. Akhwatnya banyak. Ini emon-emon ya. Yang ini laki-laki. Laki-laki. Ini kurang ya. Ini sapi, sapi dermen ya.